Hai kawan-kawan, dapatkan tudung sekolah Alif dan Sofia. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Alif dan Sofia. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini dan pastinya anak-anak tidak sabar untuk mengetahui bagaimana nak mendapatkan tudung ini. Ini daripada animasi 3 dimensi, animasi 3D Alif dan Sofia yang sangat popular di platform YouTube. Anak-anak kecil kita pastinya menonton ini dan belajar banyak nilai yang baik, nilai-nilai murni dan kerohanian. Dan untuk cerita tentang dua produk terbaru ini, kita bersama dengan tamu pada hari ini. Sebelah kiri saya ialah Encik Lukmanul Hakim Osman, Ketua Pegawai Eksekutif Blind Spot Studios. Assalamualaikum Encik Lukman. Sedap nama Blind Spot Studios. Ya, dari sebelahnya ialah Nur Intan Syuhada Muhammad Mohsan. Ya, saya. Ya, yang memegang atau memegang watak ataupun suara lah, suara Sofia ya. Okey, Alif tak ada hari ini. Okey, selamat datang ke Malaysia hari ini. Kalau boleh dapat dikongsikan sikit tentang produk terbaru ni. Rangkaian produk terbaru Alif dan Sofia ni, silakan. Okey, untuk bulan Disember dan bulan Januari ni kami ada rilis dua produk. Pertama sekali buku Jom Solat ni. Okey. Jom Solat untuk kanak-kanak lelaki dan perempuan. Ini sudah berada di laman e-dagang. Dan bulan Januari insya-Allah akan keluarlah tudung sekolah Ali Sofia bersama tudung si Comel. Okey. Dan kabarnya ada dua warna je, kalau sekali imbas dapat macam warna yang sama. Ni dua warna berbeza. Ni putih nila, putih mutiara. So biasanya orang beli dua jenis lah. Kadang macam ni untuk sekolah kebangsaan, ni sekolah agama. So kita tak payah tengok lencana sekolah. Saya baru tahu tu. Itu taktik lah. Itu taktik. Okey, menarik tu. Intan, berapa lama dah jadi Sofia ni? Dah lebih kurang 5 ke 4 tahun jugalah. Lama juga ? Kawan-kawan sebelah tahulah Sofia tu awak. Tahu dah tahu. Yeah. Macam mana boleh terima tawaran jadi Sofia? Mula-mula tu ada uji bakat untuk suara Sofia ni. Lepas tu mak suruh pergi uji bakat ni. Pergi je lah macam biasa buat suara, test apa semua jadi Sofia. Lepas tu tahu-tahu dalam minggu depan macam tu, dalam 5 ke 6 hari macam tu, tahu-tahu dah dapat. Okey. Masih sekali uji bakat terus dapat? Wah, berbakat sungguh ni. Dari kecil dia membakat. Dari kecil ya. Dan suara setakat ni tak berubah lagi kan? Tak. Okay, alhamdulillah. Keistimewaan Cik Luman, keistimewaan tudung, dua tudung ini ya? Okey, keistimewaan dia macam biasa. Tudung ni dia sejuk. Dia punya special dia, first sekali, Awning dia dibuat daripada kain scuba. So dia cantik lah. Cantik, tak perlu gosok. Yang paling special, dia ada warranty. 180 hari warranty. Maknanya kalau ada apa-apa masalah dengan tudung ni, boleh return. Okey. Dan dan tentang buku tu, apa istimewanya? Buku ni sebenarnya ni edisi kedua. Pertama kami dah keluarkan di Indonesia, mendapat sambutan menarik. Tapi yang itu versi augmented reality lah. Untuk market Malaysia, kami keluarkan versi yang non augmented reality dululah. Jadi perancangan untuk versi augmented reality-nya bila di Malaysia? Untuk awal tahun kami akan keluarkan versi augmented reality untuk siri Sayangi Rasul dulu. Selepas tu baru kita keluarkan buku Jom Solat dan augmented reality lah. Kepada mungkin tak berapa tangkap konsep AR ataupun augmented reality, apa yang istimewanya tentang buku? Dia augmented reality macam kalau solat ni yang menarik ya. Kan kalau solat kita boleh tengok dia dari sekeliling. So solat kadang-kadang daripada satu angle kita tak tahu kaki dia macam mana. So augmented reality kita boleh nampak kaki macam mana, tangan macam mana. Oh, ni lagi kadang-kadang boleh lihat lagi menarik daripada YouTube ni, boleh tengok sudut yang pelbagai kan. So anak tu tahulah ya, tak duduk di cara macam mana, rukuk macam mana. Okey, bagus. Nak panggil Sofia pula. Oh, panggil Sofia ke dekat sekolah ke macam mana? Tak intent. Panggil Intan ke? Ada kesukaran tak memegang watak suara Sofia? Adakah dibentuk ataupun penerbit atau pengarah kata buat suara macam ni kan, ataupun suara Intan yang biasa ni? Suara biasa je. Tak ada ubah apa-apa pun. Tak ada. Cuma kena kena feel lah karakter tu supaya dapat dia punya tonasi yang betul. Banyak tenaga kena sentiasa ada lah ya. Boleh tak bagi penerbit minta contoh sikit? Contoh dialog. Dialog yang selalu guna. Okay. Awesome. Itu pendek sangat tu, panjang sikit. Itu je lah yang dia selalu guna. Yang lain semua bercakap biasa je. Banyak take tak dia ambil? Tak. Tak? Senang lah rakaman ni? Senang. Sebab dah biasa buat.
Okey. Dan baik, sambil-sambil kita sembang bersama Intan dan yang mengawal watak Sofia ni. Okey, kalau penonton nak dapatkan tudung sekolah Alif dan Sofia, walaupun nama tudung Alif dan Sofia ni untuk yang Sofia jelah ya. Ah, ya betul. dan buku Jom Solat ni secara spesifiknya di mana? Okey, buku Jom Solat ni dah ada dalam Lamai Dagang, boleh cek kat kami punya media sosial. Tudung Alif Sofia bersama Tudung Si Comel ni sekarang ni dah buka untuk pre-order. Januari akan available dalam semua platform e-dagang lah. Okey, maknanya bisa kata sekolah buka ni sebelum sekolah buka sempat lah dapat. Ya, sempat. InsyaAllah. Ya. Harga dia lebih kurang? Harga dia dengan produk yang bagus ni, kami tudung ini RM19.90, buku ni RM5.90. Harga ni memang mampu milik. Berpatutan. Baik. Kepada peminat-peminat, apa pesanannya? Bolehlah dapatkan tudung Si Comel dekat platform online. Dan penonton-penonton Ali Sofia? Teruskan untuk menonton Alif dan Sofia. Okey. Cik Luqman, pesanan kepada peminat-peminat ni, apa lagi yang dinantikan selain daripada ini pada tahun hadapan khususnya? Oh, untuk tahun hadapan kami ada banyak perancangan besar, tapi tak boleh bagi tahu di sini lah. Buat masa ni support kami dengan ni lah, tudung dengan buku ni. Banyak ada perancangan lah yang akan dimaklumkan nanti. InsyaAllah. Kita doakan selamat maju jaya dan jangan lupa untuk mendapatkan tudung Si Comel ini dan juga buku solat ini yang pastinya memberi manfaat kepada anda semua, utamanya bukan anak-anak saja, mak ayah pun kadang-kadang boleh manfaatkan juga kan, buku Jom Solat ini. Terima kasih Cik Luqman sudah bersama kami. Intan, terima kasih. Tak sabar tunggu sekolah buka kan? Pastinya.